Chana limbata merupakan salah satu spesies daripada keluarga besar snakehead ataupun keluarga Chana. Bagi yang baru berjinak-jinak dengan snakehead, pasti korang hanya mengenali ikan toman ataupun Chana micropeltus dan juga haruan Chana striata yang banyak didapati di parit-parit dan juga tasik di negara kita. Namun, kalau korang nak tahu, negara kita juga mempunyai beberapa lagi spesies snakehead yang jarang didapati, iaitu kerandang Chana maruliades, pujo Chana lucius dan haruan kedak Chana limbata. Ikan ini merupakan khazanah negara yang tidak ternilai, guys. So hari ini aku akan bawa korang untuk memancing Chana limbata. Tidak seperti haruan dan toman, Chana limbata lebih sukar untuk dijejaki. Ianya mempunyai saiz yang lebih kecil dan mendiami habitat tanah tinggi yang mempunyai air yang jernih dan sejuk. Chana limbata menyukai air yang tenang dan tidak berarus. Sifatnya yang garang mempertahankan habitatnya membuatkan ianya senang dipancing dengan apa sahaja umpan yang terhidang di depan matanya. Jom bersama dengan aku dan rakan-rakan kali ini menjejaki Chana limbata di pedalaman hutan tanah tinggi di Pahang Darul Makmur. Kami menyedari akan usaha-usaha pemuliharaan spesies Chana limbata di negara kita. Justeru, setiap seorang daripada kami hanya mengambil sekitar 2 hingga 3 ekor sahaja untuk tujuan pemeliharaan yang ikan hiasan dan juga untuk breeding pembiakan. Populasinya di kawasan ini masih kekal terpelihara, insyaAllah. Kita dia pun rebut Chana limbata. Chana limbata waklu. Sahabat, sekarang ni berada di atas puncak bukit ni. Aku padi tengok tu jangan mengayak. Oi, garang ah. Garang. Pakai tak ada pakai snap ah. Dia punya jinak kan, dia tak lari pun. Dak cepat dia ni je. Ha? Ni cepat dia. Tak tahu tahu ada lagi. Dak iyalah mana macam dia blok tak nak gila. Tu bawah tu. Nampak bawah apa bawah kayu. Cepat jap. Pacak. Oh, garang. Ui, garang betul. Cantik ah. Dagu dia tak kira orang ni. Macam dia nak makan. Disebabkan saiznya yang kecil, aku hanya memakai setup super ultralight yang berkekuatan 0.1 sehingga 0.5 lb sahaja, yang diperbuat daripada ranting kayu yang halus dan mulus, tali tangsi dan mata kail bersaiz 1. Bagi umpan pula, kami menggunakan 4 jenis umpan yang terdiri daripada sawit, roti, soft plastik yang diperbuat daripada pacat yang menyedut darah kotor tim kami dan juga mata kail kosong tanpa sebarang umpan. Oh, ini bujuk. Bujuk. Okay, bujuk. Ada ni lah. Ada belang lah. Ada merah sikit. Merah lah sikit. Aku kuning tu. Ada aku kuning. Kayu dulu. Telan lah. Kalau nampak lebih nampak ke mata. Kayu dulu. Ini. Boleh. Ini. Nampak ekor tu.
asyik ni rasa pedas eh. Dia kemang ni lepas balik. Dia kata benda apa aku makan masa awet tak rasa benda. Minyak ke apa? Lain. Oh, roti perisa. Perisa apa? Sawit peram. Sawit peram tu. Sedap tu. Oh. Allah. Besar sangat roti. Saya tak lumpau. Ini culai. Roti. Roti. Kerana kanina. Kanina lima tawak lu. Datang-datang kucar dapat kali. Kayu. Oi, sini ada lah, besar-besar. Oh, tu. Nampak. Besar ni. Dua ekor ni. Lepas. Oh Allah, besar kan? Ada saiz. Keluar drag kau. Matang. Allahu Akbar. Kena buat 8 mulut. Allahu Akbar. 3 kali dah. So, ya Allah, 4 kali dah. Mana so? Ha. Rembat. Oh betul lah. Dia kena sentap ah. Ada tekor ni saiz kilo ni. Itu Allahu Akbar. 5 kali. Oi, besar. Oh, tangkap. Lui, lepas. Yang besar. Yang besar lepas. Nak nampak dia susah. Besar ni. Besar ni. Ada sirip merah. Banyak ada belau eh. Okay. Ayuh, ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Besar tu. Lagi sekali. Yang besar lah. Allahu Akbar. Besar, 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 besar. Besar, besar, besar. Maka aku biar dia masuk dulu dalam mulut. Biar dia telan tu tak apa. Ha! Oh, dah buat lari. Allahu Akbar.
Tak pakai umpan, pakai mata. Allahu Akbar. Ui, banyak sini, ya Allah. Ni bau tukai, dia tak nampak dia punya apa, dia fin dia. Oh, cantik. Dia kena cahaya gelap sikit kan. Okay guys, itu saja sedikit rakaman kami memburu Cana di Batau Waklu. Untuk pengetahuan korang, kami mengambil sekadarnya sahaja untuk dibela dan berdasarkan pengamatan kami, masih terdapat hampir 80% jumlah Cana limbata di lokasi tersebut. Biarlah ia membiak dan meneruskan populasinya sebagai salah satu daripada khazanah ikan-ikan eksotik negara kita. Bagi mereka yang baru mengikuti channel aku jemput untuk korang subscribe, like dan komen di bawah. Terima kasih guys. Assalamualaikum.